Selamat berjumpa lagi di channel saya Pansi AC. Kali ini kita akan menerangkan bagaimana memperbaiki grill AC yang patah-patah agar bisa digunakan kembali. Setelah kita lepaskan grillnya berserta rumahnya, lalu kita bor saja dengan menggunakan bor 3 mili. Kita bor satu persatu dengan ditahan oleh tang. Setelah itu mempergunakan kawat yang sering digunakan pada bangunan, kawat bindret, kita masukkan pada lubang grill. Kisi-kisi angin yang patah tersebut kita masukkan, kita sambung satu persatu, kemudian kita rapikan dengan tang kawat tersebut. Atur jaraknya sesuai pada posisi yang lama, atur sedemikian rupa, rapikan dengan tang kawat bindret seperti kita ayam ya. Antara fungsi kawat adalah menghubungkan satu kisi dengan kisi yang lain, sehingga ketika kisi-kisi satu digerakkan, maka yang lain akan ikut bergerak. Apabila grill ini kita ganti dengan baru, harganya lumayan lah, harga juga cukup menguras lah akan kantong Anda. Apabila dananya tidak cukup, maka bisa kita perbaiki dulu sementara dengan kawat dibor, dirangkai dengan kawat karena posisinya kawat adalah di belakang, sehingga tidak akan terlihat dengan kentara ya kawat tersebut. Kita lakukan juga pada grill yang sebelahnya, patah separoh ya, jadi kita bor separoh saja dan kita pasang kawat juga separoh karena masih bagus separohnya. Apabila dananya cukup, lakukan saja penggantian yang baru. Begini penampakannya, sudah selesai dirakit kawat bindret pada sisi bagian belakang. Kita tes menggerakannya kepada angin-anginnya kanan dan kiri, ya bekerja, berhasil. Demikian, apabila bermanfaat silahkan komen, like, dan share. Jangan lupa tekan subscribe-nya untuk membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Jumpa lagi pada tutorial berikutnya.